Yo, nama aku Kepeng. Aku seorang yang lonely. Aku banyak buat benda sorang-sorang. Makan sorang-sorang. Gosok gigi sorang-sorang. Berak sorang-sorang. Tapi, hey guys, sejak aku jumpa dengan Kula, siapa jumpa dulu? Segalanya sudah berubah. So, inilah kehidupan aku sekarang. Setiap pagi, Kula akan kejut aku bangun tidur untuk pergi mandi. Lepas tu, kita akan tengok movie sama-sama. Main kad sama-sama. Main gitar sama-sama. Aku pun ada ajar Kula juga cara main gitar. Ha, tengok tu. Puruk kan? Aku luahkan perasaan semua dekat dia. Inilah sahabat aku. Sebelum korang sambung tengok video ni, jangan lupa untuk subscribe channel aku, okey? 1, 2, 3. Subscribe! Cun! Yo, what's up guys? Welcome back to my channel, Kepeng! So, hari ni, hari ketiga, Kula bersama kita, okey? Tak sangka dia dah jadi one of our family. So, kita nak buat apa hari ni? Kita nak mandikan dia. Dan aku akan explain sikit lah apa yang aku tahu. Kerana aku dah tahu-tahu lah sikit macam mana nak jaga dia apa semua kan. First time, mandikan dia. Jom. Let's go. Ya. Apa yang kita perlukan untuk fasa tu ni? Kita perlukan borus gigi. And borus skin vegan apa macam benda main kit. Yang ni 200 lebih. Guna untuk basuh ni je. Demi Kula aku sanggup. Demi Kula tercinta. Sekejap. Macam mana? Demi Kula yang tercinta aku sanggup guna milky skin vegan. Ni director. Demi Kula yang tercinta aku sanggup jadaikan skin vegan brush aku. Mesti Kula akan kelihatan sangat cantik. Kira-kira duduk ke? Baru dah macam kau tak nampak ke aku tengah pakai apa? Yelah, apa nak buat? Kira-kira cakap kan nak jadi video kamera yang hebat. Cepat-cepat cakap, aku tak cakap. Okay, ramai orang basuh kuku guna borus gigi. Ha, kita tak perlukan borus gigi sebab kita dah ada skin vigor brush yang berputar sebanyak 800 kali. Kita ni bergerak tu. Weh, kau masuk dengan skin vigor brush? Taruh sabun sikit. Dia macam nak lari weh. Dia tak suka weh mandi. Apa tu buat tangan weh? Tak, dia memang nak lari. Oh, dia tak suka eh? Dia, kalau orang pegang kecegerang dia, dia tak suka. Sebab dia suka masyam kan? Dia ikut tu lagi lah. Wah. Weh, dapat spa weh. Weh, dapat layanan spa. Wow. Wow. Oh, sangat VIP eh di rumah ni. VIP eh? Tak ada orang kaya. Kau pun tak pernah guna tau. Cunci ah. Boleh sebab... Wow, jangan, kasi fokus. Wow, kotor siap. Mengeluarkan daki-daki. Mengeluarkan daki-daki. Weh, betul. Dia masak. Betul lah. Yeah. Wow, berkilat guys. Wow. Wow, heavy eh. Okay, lepas jalan. Oh, jalan. Jalan kura-kura. Eh, Kula. Dia dah beli makanan untuk Kula. Wah, sangatlah benda yang mudah. Tengok YouTube dia ada makan pisang. So kita try lah bagi. Rasa dia suka kot. Yang ni lawak gila. Kita beli udang tau. Kan? 3 keping je. Lepas tu orang kedai tiga cakap. 3 ekor. 3 ekor. Lepas tu orang tu cakap apa? Apa benda ni? Nasi free lah ambil lalu. Ni udang yang aku beli. Try lah. Udang lah. Oh, terbaik guys. Ha, nak lagi tu. Yeah, man. Dia guna tangan dia juga. Ada juga orang suruh bagi cacing tapi geli tu. Okey aku lah, boleh tu. Yeah, man. That's my boy. Aku pun tak tahu dia ni boy ke girl. Hey. This. Terbaik lah. Makan habis. Ha, dah habis lah. Esok aku nak beli lagi lah udang. Aku dah tahu lah dia suka makan apa. Terbaik. Okay guys. Makanan kuku ada 3. Sayur-sayuran. Lepas tu buah-buahan. Ataupun haiwan.
Kita dah try udang tadi, dia suka gila. Dan sayur pula dia macam biasa-biasa je. Macam kalau aku taruh, dia makan-makan lah. Dia tak segelojoh makan udang tadi. So aku nak try buah-buahan pula. Kita ada beli pisang kan? Jom. Mana pisang? Nah, aku dah makan sikit. Aku tersiap beli lah. Dia macam tak masak sikit lah. Kula. Nah. Tak makan buah langsung tu. Makan lah. Manis kot. Sedap. Okay. Makan. Try. Dia memang fail makan buah-buah. Dia memang tak suka buah-buahan. Yang aku pasti sekarang dia memang suka gila udang. So esok memang aku beli udang banyak-banyak lah. Beli udang banyak-banyak gila kan. Haa, mak aku ada masak sardin. Jom kita bagi ikan sardin pula. Tapi orang cakap kalau bagi dia makanan haiwan, dia akan busuk tau taik dia. Berbanding kalau dia makan buah-buahan semua, taik dia wangi sikit. Bau-bau manis kan. Ini masam-masam sikit lah. Asyik aku nak. Dia makan dah. And guys, pagi-pagi macam ni selalu aku bawa kula untuk berjemur. Kura-kura kena berjemur pagi-pagi. Oh, dia sihat. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Yo guys, aku tadi jemurkan kula dekat luar tapi aku lupa dah hujan. Tepi-tepi sikit. Kula kat mana? Kula? Oh. Kula, you there? Yo, what's up guys? Kita dah bagi dia udang, lepas tu dia suka gila kan. Tapi hari ni hujan, aku tak sempat beli udang. Tak apa, kita bagi lagi mahal lagi. Tapi nampak macam ada sisik. Aku tak pandai lah siang ikan ni. Macam mana siang ikan? Itu dah siap siang. Ha? Itu dah siap siang. Oh, oh ni dah siap siang eh? Oh, ni dah tinggal nak potong je. Tinggal nak potong je. No lah. Tapi ni tumpul. Saya tumpul. Akak siang tadi guna pisau tu yang bagi. Tengok kula kat belakang. Tengah jalan. Kula tak sampai nak makan ni. Laza Kepenza Ayaza. Saya nak kahwin ni. Ha? Ni dah siap-siap ni, dah potong je. Kecil-kecil je ambil isi dia. Wow, look at that juicy. Ni kula masih suka Yaza. Yaza. Dapat ni je guys. Tunggu-tunggu dapat ni je guys. Kau yang noob. Kula, balik kula. Tapi aku takut dia tergigit jari aku kan. Oh shit. Dia suka. Oh. Dia nampak dia sangat gembira ya. Ah, dia makan benda tangan guys. Buang lah sikit tulang. Ha? Takut dia tersikit. Buang tulang? Tak payah. Dia duduk kat loji tau dulu. Tak ada siapa nak siangkan untuk dia. Okay ya? Betul lah. Confirm tau dia duduk loji. Yeah man. Tengok ah, dia makan guna tangan. Wow. Hari tu dia suka gila udang. Oh shit. So kali ni aku nak beli udang banyak-banyak. Yes, let's go. Weh, aku bawa balik dan kau tahu aku jumpa. Yo, Kula. Macam mana boleh terbalik ni, Kula?
Aduh. Nah, okay. Yo guys, sekarang ni kita nak tengok baby kita, Ama, apa reaksi dia bila jumpa dengan kuku dia. Nampaknya tak bahasa guys, dia nangis. Dia takut dengan kula. Ni dia. Mana? Mana? Kula? Pegang lah. Pegang dia. Mama dah tak takut lah. Yeay, dah tak nangis. Yeay. Sis, make down. Okay guys, hari ni dah hari yang ke-7. Dah genap seminggu pula bersama aku. Aku pun dah sayang dia. Alhamdulillah, dia happy. Nampak ah, tengok lah dia main-main. Agak dia tak jatuh. Okay. Lepas tu aku nak cakap terima kasih kepada yang tengok video ni sampai habis. And jangan lupa subscribe channel aku, Kepenza. See you in the next video. Tidur dulu. Pocok tidur yang jatuh.